sesuatu yang diyakini halalnya. Zuhud adalah membatasi diri atas sekedar butuh hajat dari sesuatu yang diyakini halalnya. Jadi yang butuh hanya. Jadi kalau masih banyak sisa, belum zuhud. Kalau masih banyak sisa, belum zuhud. Susah banget ya? Susah, gampang. Kita masih banyak sisa kan ya? Beras masih berkarung-karung. Masih banyak. Jadi kita kalau menurut definisi ini belum zuhud. Wa hadza zuhdul arifina wa huwa muraduna. Dan ini yaitulah zuhud orang-orang yang ma'rifat. Dan yaitulah yang dikehendaki di sini. Zuhudnya orang ma'rifah. Wa amma zuhdu fil harami fa wajibun 'amun 'ala jami'in nasi. Dan adapun zuhud pada yang haram, maka itu mah wajib. Wajib yang umum atas sekalian manusia. Kalau zuhud dari yang haram, enggak mau kerjain yang haram, enggak mau makan yang haram, enggak mau kerjain yang haram, itu mah bukan zuhud yang dimaksud di sini. Itu mah zuhud, itu mah wajib. Semua manusia mesti gitu. Ada lagi definisi lain, waqila, dan dikatakan lagi definisi zuhud yang lain, az-zuhdu tafriqul majmu'i wa tarku talabil mafkudi wa taqdimu ghairi ala nafsi inda wujudil quti. Zuhud adalah tafriqul majmu'i, membagi-bagikan yang terkumpul. Jadi rajin sedekah, membagi-bagikan yang terkumpul. Rajin sedekah. Wa tarku talabil mafkudi, meninggalkan menuntut yang enggak ada. Yang enggak ada enggak dicari-cari. Yang ada dibagi-bagi. Zuhud. Wa taqdimu ghairi, dan mendahulukan orang lain ala nafsi atas dirinya sendiri. Inda wujudil quti, ketika tidak ada makanan pokok. Jadi dia belum makan, ada orang belum makan, orang lain yang dikasih jauh kagak.
ada nasi cuma sepiring, dia minta dua orang tuh kelaparan, kita kasih tuh berdua tuh, bertiga dia kelaparan, kita kasih bertiga, ente mana? Nanti saya nyari lagi, saya nggak ada, nggak apa-apa. Zuhud tuh berarti. Kalau ente mana nasinya? Ini masih ada belum? Masya Allah. Wa qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa zaidu an tatrukan dunya li ilmika bi aqaratiha binisbati ila nafasatil akhirati. Zuhud adalah an tatruka dunya, yaitu engkau tinggalkan dunia, zuhud li ilmika, karena engkau mengetahui bi aqaratiha, dengan inaknya dunia. Kau tinggalkan dunia karena inak dunia. Binisbati ila nafasatil akhirati, dengan melihat kepada, nisbat kepada, maksudnya melihat kepada, ya, keindahan akhirat. Artinya dibandingkan dunia sama akhirat, ya dunia enggak ada apa-apanya gitu. Jauh mana ke mana-mana. Walaysa minazuhdi tarkul mali wa wazluhu ala sabilil ala sabil sakhoi wa ala sabil isti'mal qulubi wa ala sabil tama'i. Kata beliau, walaysa minazuhdi, bukan termasuk zuhud. Nih, kayaknya zuhud tapi bukan. Apa? Tarkul mali, meninggalkan harta. Artinya ditinggal. Wa bazluhu, dan memberikannya harta ala sabili sakhoi, atas jalan dermawan. Kayaknya zuhud. Ayo pasang ini, pasang itu. Nah, kayaknya zuhud. Dan bukan zuhud. Bagi-bagiin orang duit. Kayaknya zuhud. Bukan zuhud. Kenapa? Duitnya masih banyak. Masih banyak duitnya. Jadi kita belum sampai zuhud. Jadi kita enggak ada apa-apanya sama beliau-beliau. Wala wa ala sabil istimal qulubi, dan juga ya. Ya. Atas jalan cenderung hati. Senangnya, suka. Wa ala sabili tamah, dan juga atas jalan ya tamah, serakah, sangat ingin. Li anna dzalika kullahu, karena bahwa itu semuanya min ma'asinil adati, di antara adat-adat yang bagus. Itu adat aja kalau begitu mah, adat yang cakep. Wala madkhala li syai'in min fil ibadati, enggak ada tempat masuk bagi sesuatu darinya di dalam ibadah-ibadah, enggak masuk ibadah. Ini ukuran orang tasawuf. Enggak masuk ibadah padahal udah sedekah banyak benar kan. Kenapa? Di kantongnya masih banyak ya. Di karung masih banyak. Ya Allah. Ya. Jangan baru rajin sedekah segitu aja udah ngaku zuhud ya. Belum. Kalau orang dikasih, punyanya ada satu doang, orang dikasih, dia nanti nyari lagi dah. Mudah-mudahan ketemu. Ah, ini zuhud. Hah? Iya. Si orang. Itu zuhud. Kalau kita berpikir, wah nggak bisa begitu, emang bukan makom kita ya, bilang begitu kita, bukan makom kita. Kita masih ada guru nih, tetap ada sih, bisa masih ada. Ah. Iya, kalau nggak ada nih, pengen buat besok nih, iya. Ada rasa kita ada. Iya, bukan makomnya. Kayak anak kecil, Pak. Iya, pikirannya belum sampai.
Dek, kalau makan es, kamu lagi pilek, nanti sakit. Enggak, pokoknya beli es gitu. Belum sampai pikirannya. Kayak begini, belum sampai. Orang kalau belum makomnya kayak begitu ya belum sampai. Jadi jangan dicela. Kita belum sampai, jangan dicela, husnuzon aja. Kok bisa begitu? Iya. Kan ada di fikih Fathul Muin kayak begini, ya lain. Ini tasawuf kajiannya. Kalau fikih enggak boleh. Anak kita kelaparan kita bagi orang enggak boleh. Hah? Iya. Nah, itu ya mungkin di situ kajiannya itu tanggungan kita kewajiban. Ini maksudnya nih kalau ini boleh jadi ini adalah diri kita sendiri. Ya. Kalau anak bini itu mesti dipenuhin. Jangan sampai kita sedekah orang anak bini kita laparan itu nggak boleh. Ini maksudnya adalah untuk diri kita sendiri. Boleh jadi begini pemikirannya. Jadi kalau ada orang minta jamnya cakep banget, ente mau? Zuhud dah. Syukur mau, syukur. Iya. Jamnya cakep banget, oh, ente mau? Semua. Itu nanya mananya minta itu. Subhanallah. Ntar ente mana beli lagi ntar. Hah? Ngetes zuhud. Kalau guru nanya kayak begitu biar ide. Ya, guru saya sama guru saya sama-sama guru. Guru saya Kiai Syafi Hazami, ya. Beliau berkunjung ke guru saya Kiai Sofyan Hadi. Kiai Sofyan Hadi itu masih anak muda, ya. Sama bapaknya waktu itu masih ada bapaknya, ya. Kiai Abdul Wahab. Ya. Datang ke Rawaya Kiai Sofyan Hadi. Kata Kiai, ya, Muallim Syafi Hazami, itu tongkat cakep banget. Gitu. Itu tongkat cakep banget. Lalu Kiai Sofyan Hadi bilangin bapaknya, "Mbak, tadi Mualim ngomong begini, Mbak, tongkat cakep banget." Kata Kiai Abdul Wahab, bapaknya Kiai Sofyan Hadi, "Jadi murid biar ide." Spontan, langsung kasih bungkusin. Ya masa iya Kiai minta, boleh bagi gue tuh? Enggak mungkin begitu. Dipakai bahasa kinayah. Itu namanya, ya, boleh jadi, ya, zuhud. Mungkin jadi kalau kita mau jadi zuhud kayak begitu. Ya, boleh sekali-sekali, ya. Masya Allah. Ya. Tapi kalau boleh dibagi sama orang, itu jadi berat kalau dibagi sama orang. Cincinnya cakep banget, saya boleh dibagi sama orang, saya bingung nih. Ya. Jamnya bagus banget, ya. Nah, ini buat ente mau. Nah. Jangan-jangan terlama saya ditanya jam saya ini. Ada belum lama jamaah saya murid juga Kiai minyak wangi cakep ente mau? Nggak saya lagi pakai itu. Dia seneng lihat minyak wangi saya gitu. Nah kita kalau bagi orang yang kayak begitu tuh enak. Ya seneng.
wa syu'batu saniyatu wa sab'una. Ya. Dan cabang iman yang ke-72. Jadi tadi li anna zalika kullu min mahasinil adati wa la madkhala li syai'in minhu fil ibadati intaha. Karena bahwa demikian itu seluruhnya termasuk adat-adat yang baik, tidak ada tempat masuk bagi sesuatu darinya pada segala ibadah. Itu. Nah, kemudian cabang iman musyu'batu saniyatu wa sab'una yang ke-72 al-ghairatu wa tarkul miza. Cemburu dan meninggalkan miza. Ya. Ini termasuk iman. Kalau enggak ada kayak begini enggak iman. Imannya kurang. Imannya kurang iman tapi kurang. Nah, jadi mesti ada cemburu. Kalau enggak ada cemburunya imannya kurang. Kalau ghairatu maka ghairah bipatil aini dengan patah ain ghair al-mu'jamati yang bertitik satu gha wa sukunil ba sukun ba wa sukunil ya'i dan sukun ya huwa yaitu karohatu syirkatil ghairi bi'aki benci bersyarikat orang lain pada hak dia ada orang lain ya bininya ada orang lain yang didemenin suaminya ada orang lain yang demenin ya benci bersyarikat orang lain pada dirinya itu kalau dia benci berarti ada iman. Jadi kalau dia benci berarti dia punya iman. Bini kita marah sama kita ya suami kita main sama perempuan umpama itu berarti bini kita punya iman. Kalau bini kita cuek aja itu berarti bini kita nggak punya imannya kurang. Begitu pula kita sebagai suami ya kalau bini kita main sama laki-laki kita cuek aja berarti imannya kurang. Kalau kita cemburu kesel imannya lengkap ya gitu. Jadi mesti ada cemburu, tapi jangan cemburu buta. Istri lagi belanja sama tukang sayur, ya Allah diomelin tuh bini, digebugin. Wah ini ada yang begitu Pak, cemburu buta ya orang mau ya harus berinteraksi kan, nggak apa-apa sepanjang buat beli jual sekedar itu nggak apa-apa. Kecuali lagi beli sayur minta tabok-tabokan, wah. Ada apa ini? Wal miza dan miza bikasil mim dan kasamim mi wal mad dan mad miza ya. Mad wajib ya mutasil namanya. Wa dia itu adalah ayyadkhulur rajulu masuk seorang laki-laki ala ahli kepada keluarganya istrinya. Summa yukhalliyahum kemudian ia biarkan mereka. Dia biarin tuh lakinya, bininya sama laki-laki tuh biarin. Hatta yamila ba'dhum ila ba'din sehingga suka ya cenderung suka maksudnya. Sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Ini ya dua pakainya hum. Jadi boleh begitu. Jadi dia biarin bininya main suka-sukaan sama laki-laki yang lain. Nah, itu berarti enggak punya iman. Begitu pula sebaliknya. Makanya kita bapak-bapak sekalian ya, jaga-jaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Makanya kalau ada perempuan jangan diliatin, baik udah punya bini ataupun belum. Ya udah punya suami ataupun belum jangan diliatin perempuan. Kalau diliatin khawatir nanti akan jatuh ya. Kalau udah jatuh susah
ya, jatuh cinta ya. Susah kalau dia jatuh Pak. Ya, kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilihatin kalau ada perempuan lain tuh, jangan dilihatin. Kenapa? Nanti akan dibala oleh Allah. Apa balanya? Enggak senang sama bini sendiri. Sebenarnya Pak senang itu ulah setan. Ulah setan. Ya, dibikin enggak senang sama bini. Jadi bisa enggak kau bikin senang lagi? Bisa, jauhin tuh perempuan. Tobatlah kita kepada Allah. Banyak-banyak nangis sama Allah di tengah malam. Banyak-banyak nangis. Lagi kita sholat, banyak-banyak nangis. Ya Allah maafin saya. Biar apa? Biar setannya kabur, jinnya kabur. Gitu. Ya, biar setannya kabur. Ya, itu jangan suka ngeliatin ya yang haram, jangan. Ya, begitu pula perempuan, kalau jangan ngeliatin laki-laki yang lain. Punya suami, suaminya aja yang diliatin, paling cakep, paling ganteng, paling aduhai. Ya, walaupun orang perutnya gendut, ya, orangnya hitam, ya. Dulu kan enggak, ya. Udah tua maklum dah ya. Ya. Jangan lihat laki-laki yang lain, yang perempuan ibu-ibu, jangan. Yang dilihatin suami aja. Insya Allah suami akan terlihat cakep, insya Allah akan selalu cinta. Tapi kalau umpama ibu ngeliatin laki-laki yang lain terus, lihat di HP, ya Allah, cakep banget sih orang India. Orang apa gitu, artis cakep bener, ya Allah, cakep bener nih orang ini, jangan. Ya Bu ya, jangan diliatin aja tuh orang. Walaupun di HP, jangan. Iya. Mau dibilang jelek kagak enak. Ini juga kata. Jangan lihat. Bahaya. Begitu pula perempuan, jangan laki-laki, suami, jangan lihat perempuan yang lain. Ya? Jangan, bahaya, setannya. Setan, Pak. Yang akan godain kita. Zaman sekarang ada yang begitu macam-macam aja. Udah punya cucu masih selingkuh juga ini kan. Allahu Akbar ya Rasulullah. Ini banyak selingkuh mata. Ya. Selingkuh mata banyak. Iya. Ngadu sama saya. Astagfirullah. Ya Allah ya Rasulullah. Tadi tipsnya diantaranya adalah jangan pernah pandang perempuan lain yang suami. Jangan pandang perempuan yang lain, jangan. Ya, yang istri jangan pandang laki-laki yang lain, jangan, hanya pasangannya aja yang dipandang. Nanti akan timbul selalu ya rasa cinta kepada pasangan hidup kita dan akan bahagia dan rezekinya mudah. Ya, rezekinya mudah. Jangan dilihatin orang ganteng banget ya. Ustaz, enggak boleh juga. Jangan ya. Ustaznya ganteng banget, Bang. Jangan. Jangan lihat yang lain ya. Yang lain aja yang dilihat. Maksudnya gambar-gambar apa gitu ya. Kalau lawan jenis jangan. Sibukin dengan apa gitu, zikir, baca Quran atau apa. Sibukin dengan yang lain, jangan HP mulu yang dipegang. Kita Pak kalau ngeliat HP mulu, ya lihat HP mulu nih, nggak ada kerjaan, sangat kemungkinan besar akan ngeliat maksiat.
sangat. Jadi tanggalkan, tanggalkan itu dah, beralih kepada yang lain. Kalau dah kena ngelihat, mau ngelihat mulu, gitu. Tanggalkan. Dipaksain diri kita, dipaksain. Jangan biarkan diri kita terbuai dengan bujuk rayu setan. Udah hancur baru menyesal. Coba kita bayangin, contoh saja, kita habis nonton sinetron. Kira-kira habis nonton sinetron untungnya apa kira-kira? Bang Haji? Enggak ada untungnya. Melakukan maksiat, setelah melakukan maksiat untungnya apa kira-kira? Enggak ada. Jadi pikirkan tuh perbuatan kita setelah kita berbuat, apa untungnya? Dulu Pak, teman-teman seukuran saya dulu pada ngerokok. Ya, teman saya dulu, ukuran teman saya pada ngerokok. Saya berpikir, emang ngerokok enak ya? Bapak saya ngerokok, Pak. Ngerokoknya kuatnya banget kuat. Kalau kata kuat, kuatnya banget bapak saya ngerokoknya. Lagi di rumah sakit, ya, berobat di rumah sakit, itu di rumah sakit ngerokok. Pak, enggak boleh, Pak, buat obat. Begitu. Kita anaknya ya diam aja. Ya lah, Pak. Itu rokoknya saya cobain, Pak. Dulu masih kecil saya, ya, mau cobain, ya, bukan nakal kali ya, mau cobain aja gitu. Rokok kaung dia rokoknya. Rokoknya ada rokok kaung, ada rokok yang satu lagi itu apa tuh? Jinggo. Saya cobain, pan begini aja kelasnya. Apaan enaknya begini ya? Dua kali saja. Enaknya apaan ya? Enggak enak. Udah dah. Sejak itu saya enggak pernah ngerokok lagi. Sebegitu doang. Dua isep, satu isep, dua isep, selesai. Saya pikirin apa manfaatnya? Begini doang. Udah dah. Enggak lagi. Padahal bapak ngerokok kan contoh yang kuat ya. Harusnya saya ngerokok dong. Artinya apa? Kita berpikir, ya, kalau yang baik kita ambil, yang kagak baik jangan diambil. Tapi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya bisa begitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya apa? Semuanya bergantung kita juga. Jangan disalin bawa. Oh, bapak ngerokok, gua anaknya wajar ngerokok dong. Ya. Jangan begitu. Iya. Itu lah banget banget lah. Fayam bagi maka siyoganya lilarajuli bagi laki-laki ayyakuna so'iba ghairatin inda ru'yatima yukhalifu syara'a wa inda usuli raibatin. Fayam bagi maka siyogianya lirajuli bagi seorang laki-laki ayakuna bahwa adalah ia sohiba gairatin, orang yang mempunyai rasa cemburu. Jadi laki-laki harus mencemburu. Inna ru'yatima yukhalifu syara'a, ketika melihat sesuatu yang berlawanan kepada syariat, cemburu. Wa inna usuli raibati, dan ketika hasil, ya, raibah, keganjilan. Ya, kayaknya ada yang ganjilnya, ah, curiga. Bininya kerja, lakinya kerja, bininya pulangnya malam mulu. Nah, itu harus ada curiga tuh, ganjil itu. Ada apa, mama? Kok pulangnya malam mulu? Rapat, ma, pa. Besok tanya lagi, kok malam lagi, ma? Rapat. Bener sih rapat. Rapat jadi.
Untung hati-hati tuh yang perempuan kerja, hati-hati tuh. Hati-hati. Ya. Kalau mau perempuan yang bagus adalah wira usaha yang bagus. Wira usaha yang bagus. Siti Khadijah, iya, wira usahawan. Bikhilafi su'i zani, lain halnya buruk sangka. Al-ain bil mar'i, dengan seorang min ghairi raibatin, dari tanpa cemburu. Fa innahu mazmumun, itu ya tercela, buruk sangka. Jadi beda buruk sangka dengan ghairah. Kalau ghairah ada tadi, ada apa? Ada raibah. Inda husulir raibati. Ada keganjilan. Itu bukan su'uzon. Kalau su'uzon tadi tuh bininya belanja sama tukang sayur, padahal enggak apa-apa, cuma biasanya kayak orang-orang diomelin bininya. Kalau belanja yang biar bener, jangan lihat-lihatan. Ya, siapa yang lihat-lihatan? Ada yang begitu. Sampai berantem tuh. Bininya sampai dimasukin ke dalam kamar, dikunciin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, enggak tega. Itu namanya cemburu buta. Itu enggak boleh, itu su'uzon namanya. Jadi apa bedanya kalau begitu su'uzon dengan ghairah, dengan cemburu? Kalau su'uzon enggak ada hal-hal yang ganjil. Su'uzon ya buruk sangka aja. Nah kalau cemburu ada hal yang ganjil, enggak wajar. Enggak wajar. Pulang malam mulu. Bininya pulang malam mulu. Jam 11 baru pulang, jam 11 baru pulang, jam 10 ngapain aja. Kerja jam segitu baru pulang. Disuruh berhenti kagak mau. Ngapain? Sama suami biasanya gergetan kagak gergetan. Ini. Mulai. Nah itu namanya ada keganjilan. Itu bukan su'uzon namanya. Gitu. Makanya saya katakan istri kalau bisa adalah dia ibu rumah tangga aja atau wira usaha. Biar yang nyari duit adalah suami. Ingat, rezeki suami ya di rezeki istri, rezeki anak ada di suami. Jadi jangan pelit suami sama istri. Hah? Kasih aja. Ibu-ibu senang begini nih. Habis kasih aja. Dompet-dompetnya kasih gitu. Iya. Jadi jangan pelit sama bini. Insya Allah Pak, kalau kita enggak pelit sama bini, bini bikin takut belanjain duit kita. Betul ya, ibu-ibu ya? Iya, bikin takut ya. Gitu. Yang ngatur keuangan jangan bini Pak, suami yang ngatur. Ya, yang jalanin istri gitu. Yang ngatur suami, yang jalanin istri. Dikasih duit semuanya habis. Jadi ini kasih sih. Berat nih begini 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 begini. Nah, suami istrinya iya aja. Pegangnya semua, iya. Oh, iya. Ya boleh juga sih, nggak apa-apa gitu. Wa asrafun nasi wa ala umhaibatan asadduhum ghairatan ala nafsihi. Manusia yang paling mulia dan paling tinggi
semangatnya adalah mereka yang paling sangat cemburunya ala nafsi atas dirinya, wa khawasihi dan atas orang khususnya, wa umumil mukminin dan umum orang-orang mukmin cemburu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ghairatu minal imani. Cemburu itu bagian daripada iman, cemburu. Wal miza'u minan nifaqi, miza' daripada kemunafikan. Jadi kalau orang cemburu, nih ibu, suami cemburu sama ibu atau ibu cemburu sama suami, itu tandanya cinta, cakep, bagus. Nah yang berapa itu kalau suami kita atau istri kita enggak ada cemburu, itu yang berapa? Ada apa? Nah, jadi cemburu itu minal iman. Berarti apa? Disuruh cemburu, tapi jangan cemburu buta seperti tadi. Istrinya belanja, habis belanja diomelin. Orang belanja mah kenapa? Kecuali main kedip-kedipan, pegang-pegangan, tabok-tabokan, itu enggak boleh. Baru kita marah. Dan miza itu daripada kemunafikan. Tuh. Suaminya jalan sama perempuan diam aja. Enggak marah. Ini munafik. Jadi kalau istri kita marah, kita main sama perempuan, itu istri kita berarti orang yang cakep. Bagus. Punya rasa cemburu, normal. Nah, begitu pula sebaliknya, istri kita sama laki-laki, kita harus cemburu. Rawahul Bazzaru wal Baihaqi. Wallahu taala kataba ala babil jannati. Allah taala telah menulis di pintu surga, anti haramun ala dayyus. Engkau haram atas dayyus. Dayus itu siapa? Fadayus, dayus itu wallazi yardha bil qabihi ala ahlihi. Dayus itu orang yang ridha dengan kekejian atas keluarganya, istrinya ya, atau anaknya juga bisa ya. Fa innahu la yadkhul jannata, maka sungguh dia enggak masuk surga itu dayus. Dayus bininya main sama laki-laki lain, pergi sama laki-laki lain, suaminya dia suami istri takut, takut sama istri, takut diapain? Iya, maksudnya istrinya berbuat yang benar gitu, dia diamin. Nah, diamin ya, sama itu dayus juga, dayus juga. Nah, ada yang begitu. Astagfirullah, banyak katanya, bukan ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kayak begitu. Jadi suami itu harus pemimpin ya, pemimpin. Maka kalau jadi suami kita harus yang mulia, yang soleh, yang menjadi panutan. Usahakan begitu jadi suami. Kalau anak kita pulang malam, jadi bukan sama bini aja, sama anak kita juga sama. Anak kita pulang malam, jangan, nah, nggak boleh pulang malam, ngapain? Kemudian ada anak kita jalan sama orang lain, jangan. Walaupun udah dibawain duit, nggak boleh jalan keluar. Ntar kalau udah akad baru boleh jalan-jalan, ya, nggak boleh, nah, begitu. Jangan baru dibawain duit udah diajak ke puncak tuh anak. Ngapain ke puncak? Itu kalau emaknya kagak cemburu, bapaknya enggak cemburu, termasuk dayus, termasuk minal munafiqin, munafik. Kira-kira tuh anak kalau diajak ke puncak ngapain, Pak? Itu maksudnya kita harus curiga begitu maksudnya. Iya. Ya Allah, jangan sampai kita kayak begitu. Jangan sampai. Itu akan terbayang-bayang, kita sampai mati akan terbayang dosa kita.
ya. Akan terbayang terus ya Allah ya Rasulullah. Banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa inna samawati sab'a wal aradina sab'a wal jibala tal'anu zaniya wa dayyusan. Sesungguhnya langit yang tujuh, bumi yang tujuh, gunung-gunung melaknat penzina dan dayus. Dilaknat penzina dan dayus. Tuh bahkan suka ada perempuan laki nongkrong. Itu kalau emaknya biarin aja nongkrong anaknya laki perempuan, itu namanya dayus. Bapak emaknya dayus. Jadi kita harus ngomel, pulang, jangan kayak begitu. Hadza idza alima wa sakata. Ini apabila dia tahu dan dia diam. Dia tahu dan diam. Wa ma idza lam ya'lam, dan adapun apabila dia enggak tahu, pala yang bagi ayazuna zanna su'i. Maka tidak seyogianya bahwa dia menyangka dengan sangkaan yang buruk. Jadi adapun apabila dia enggak tahu, maka tidak seyogianya dia menyangka dengan sangkaan yang buruk. Ya, kalau dia enggak tahu ya jangan menyangka buruk. Wa ayyata jasasal bawatina, dan dia ya bahwa dia meneliti dengan ya penelitian yang batin, wa yunaqiba, dan tidak mengorek-ngorek, wa yufattisa, dan tidak meneliti auratin nasi, aurat-aurat manusia, fa inna dzalika lamazmum, baina dzalika mazmuma fi syar'i. Maka sesungguhnya demikian itu yang tercela. Baina dzalika al-mazmumu fi syar'i, gitu. Baina dzalika al-mazmumu fi syar'i, karena sesungguhnya demikian itu yaitu dicela pada syariat. Dicela. Jadi kita mesti cemburu. Ya, bedanya apa cemburu sama suuzon? Oh, suuzon aja. Jangan suuzon aja jadi orang. Lihat. Ente, kamu, ngerti enggak suuzon? Gitu. Ngerti enggak suuzon? Coba bedanya apa? Suuzon dengan ghairah, cemburu. Coba bedakan. Suuzon, ya as-suuzon wal ghairah, apa bedanya? Kalau suuzon ada keganjilan. Ya, suuzon. Kalau ghairah ada keganjilan. Kalau suuzon enggak ada keganjilan. Gitu ya. Jadi kalau umpama ya istri cemburu sama kita atau suami cemburu sama perempuan sama istrinya gitu ya. Lihat di situ. Enggak biasanya ya, pulang biasanya cepat kok lama. Nah, ini namanya ada keganjilan. Ini berarti apa? Boleh cemburu di situ. Insya Allah Pak, istri kita paham tentang kita. Ya, begitu pula ya kita sama istri paham. Betul enggak kira-kira? Paham kita. Ya, paham kita. Istri kita. Iya Pak, paham. Rumah tangga lama, kita paham. Karakternya itu paham. Insya Allah paham. Kayak saya sama istri saya paham. Dia, begitu pula dia sama saya paham. Walaupun saya santri banyak, dia enggak bagaimana-bagaimana. Dia tahu bagaimana pendirian saya tentang perempuan. Apa yang saya demenin. Begitu pula istri bapak, ngerti pasti ya, insya Allah ngerti. Apa yang bapak demenin dia tahu. Kayak saya sama istri saya, apa yang saya demenin istri tahu. Saya selalu dibilang laptop bini kedua. Itu sama istri saya selalu dibilang laptop bini keduanya. Bini keduanya. Emang enggak, saya tiap hari udah begini mulu tiap hari itu Pak, bikin kitab.
Dah kayak dikata bini kedua saja. Apa-apa dah udah begini. Jadi istri, suami tahu pasangannya masing-masing. Jadi kita jangan macam-macam sama pasangan kita. Jangan sembunyi-sembunyi kita. Jujur aja, fair-fairan aja. Fair-fairan aja. Kita mau sedekah banyak, fair-fairan aja. Kasih tahu aja. Ya. Fair-fairan aja. Kalau saya kalau memberi, gak pakai nanya istri. Hah? Kalau memberi itu, gak pakai nanya istri. Iya, takut gak dikasih sama istri. Apa? Oh gitu. Yang bagus. Yang penting jangan yang buat rumah tangga ini yang pribadi. Oh gitu. Ya boleh begitu. Ya. Kalau saya enggak enak. Kalau saya biasanya saya model orang yang terus terang. Iya. Sedikit ini ya. Kadang-kadang ya disuruh malah didukung. Iya. Itu untuk memberikan pelajaran kepada seorang istri. Iya, iya. Karena biasanya enggak semua sih ya. Istri enggak mau diajak sedekah banyak. Ya, kalau ibu-ibu sini sih enggak ya, Bu ya. Mau, Bu. Ya. Saya pernah ya melakukan ini, ya. Jadi saya ingin sedekah sama seseorang. Kebetulan istri yang orang saya mau sedekahin itu sama dia kurang gimana gitu ya. Nah, kurang kok. Cuek orangnya. Iya. Kurang enggak open gitu kurang. Nah, saya ngelihat suaminya ini kan ustaz. Kesian dia. Dia mau beli rumah 300 jutaan. Dia ngutang banyak sekali. Saya ingin membantu. Iya, kesianan. Ya, kesianan. Lalu saya bilang sama dia, abang mau sedekah. Iya. Sekian. Sengaja memang saya enggak mau tertutup sama istri, selalu buat terbuka. Ya, sekian. Kaget dia, besar sekali. Enggak setuju. Dia enggak setuju. Tapi ya saya enggak setuju dia, bukan suatu keburukan menurut saya. Suatu kewajaran. Suatu kepantasan. Soalnya gede, enggak kecil. Saya melihat ini ustaz. Dia sedang butuh rumah. Insya Allah kita sedekah sama ustaz. Ya. Dia bisa baca kitab, dia ngaji juga rajin. Insya Allah antara anak kita. Saya begitu larinya. Ya. Anak kita. Ya, kau sedekah ya 500, 200, 1 juta kecil itu mah. Astagfirullahaladzim, bukan ini ya. Bukan sombong, bukan. La ujwala fakhra. Artinya yang berarti buat dia. Rumah kan ratusan juta. Sedekah biar banyakan. Biar apa? Biar lebih menolong dia. Ntar duit kita datang lagi ntar. Tenang aja. Enggak. Terus sampai satu klimaksnya begini. Kalau neng nggak kasih, abang gimana? Abang tetap kasih karena neng belum paham. Wah, mingkinan gua. Masya Allah, saya kekeh karena dia belum paham tentang masalah sedekah. Itu sungguh aneh, sungguh luar biasa pak. Pas hari saya mau sedekahnya waktu itu hari Minggu. Hari Jumatnya ada orang datang ke rumah saya sedekah sekian juta. Subhanallah pak, luar biasa. Ini beneran pak nih, nggak bohongan. Sekian juta datang ke rumah saya, Pak Kiai, ini saya sedekah buat Pak Kiai. Ini buat saya, buat pesantren, buat Pak Kiai. Allahu Akbar. Langsung saya bilangin istri, Umi. Abi dikasih duit sekian. Sekarang boleh enggak sedekah? Boleh, Bang. Itu maksud saya tuh pembelajaran. Nah,
pas besokannya saya mau sedekah yang banyak kayak begitu, sama dia enggak masalah. Kenapa? Karena dia belum tahu. Dan menurut saya itu bukan satu keaiban, Pak. Orang sedekah banyak, kalau sedekah 1 juta mah ya. Ini kan sedekah yang banyak, yang la ujub wal fakhr, bukan saya ujub, bukan saya sombong. Begini kita. Apalagi kita sedekah sama orang yang ya yang berjasa sama kita, biar gede. Itu pahalanya benar-benar, Pak. Pahalanya benar-benar langsung top chair. Ya. Ada orang enggak punya anak, Pak. Ini beneran ceritanya. Ada orang enggak punya anak. Dia datang ke rumah kiai. Dia kasih kiai 10 juta, Pak. Kata kiainya, buat siapa? Kata kiainya, buat Pak Kiai. Bukan buat ini, bukan, buat Pak Kiai. Saya enggak punya anak, tolong doain. Itu langsung berdoa, Pak. Enggak lama, enggak sampai 2 bulan, itu langsung mengandung anaknya. Apa istrinya? Subhanallah, langsung diberitain. Itu sedekah, itu pahala sedekah. Makanya kita jangan pelit. Duit banyak pelit, ya udah. Kagak nambah-nambah duitnya. Mau habis mulu. Kurang berkahnya. Itu tentang sedekah. Dahsyat, Pak. Itu sedekah, Pak. Di dalam kita, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu banyak sekali kisah. Banyak sekali. Masya Allah. Sekian ayat dibahas sama Allah. Yang lain-lain masih kalam itu. Tentang sedekah itu luar biasa. Jadi banyak sekali. Dan seperti contoh sembahyang istisqa. Ya, itu kan ada disuruh untuk khutbah. Dianjurkan nasihat yang harus diberikan ketika itu yang pertama taubat. Yang kedua sedekah. Kalau materinya enggak taubat maka sedekah. Jadi sedekah itu dahsyat. Dahsyat sekali. Jadi jangan sampai kita enggak sedekah, pelit, jangan. Jangan. Jangan pelit. Apalagi sama orang-orang tua kita. Orang tua ada 3, Pak. Orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan pasangan hidup kita, dan orang yang ngajarin agama kita. Ini 3. Sebelum dia mati, sebelum meninggal, hendaklah kita bersedekah sama dia, sedekah yang terbaik. Ya. Sedekah yang terbaik. Ingat, Pak. Orang yang sedekah banyak bukan berarti duitnya banyak, bukan. Orang yang sedekah banyak karena hatinya yakin kepada Allah. Gitu. Jadi orang yang sedekah banyak bukan berarti enggak selalu ya duitnya banyak, walaupun ada yang banyak juga. Ya. Jadi orang yang sedekahnya banyak karena hatinya yakin. Ini saya pengalaman, Pak. Saya pengalaman. Saya membangun pesantren, ya. Itu yang sedekah, Pak. Itu bukan orang yang banyak duit, bukan. Yang berani. Yang berani. Yakin nama Allah. Itu pengalaman saya. Saya bukan orang kaya-kaya, bukan orang biasa aja. Ya, ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita enggak bersedekah, jangan. Sedekah. Wallahu a'lam bishawab.